Kucing yang sehat dan bersih akan memastikan bahwa mereka selalu terlihat cantik dan menggemaskan. Namun, memandikan kucing tidak selalu mudah, terutama jika kucing Anda takut air. Bagaimana Anda dapat memandikan kucing yang takut air dengan aman dan efektif? Di video kali ini akan membahas cara-cara terbaik untuk memandikan kucing yang takut air. 1. Persiapkan segala sesuatunya sebelum memulai. Sebelum memandikan kucing, pastikan Anda sudah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Anda akan memerlukan sampo kucing, air hangat, handuk, sisir, dan kain lembut. Pastikan juga tempat mandi Anda bersih dan aman untuk kucing Anda. Jangan lupa untuk menutup pintu dan jendela agar kucing Anda tidak melarikan diri. 2. Latih kucing Anda terlebih dahulu. Sebelum memandikan kucing, latihlah kucing Anda terlebih dahulu. Bawa kucing Anda ke kamar mandi dan berikan hadiah atau camilan untuk membantu mereka merasa nyaman di tempat yang baru. Biarkan kucing Anda menjelajahi kamar mandi dan perkenalkan mereka dengan air. 3. Basahi kucing Anda dengan air hangat. Mulailah dengan membasahi kucing Anda dengan air hangat yang lembut. Pastikan air tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Jangan membasahi wajah kucing Anda terlalu lama, karena hal itu bisa membuat mereka takut dan kesulitan bernapas. 4. Gunakan sampo kucing yang aman. Setelah kucing Anda basah, oleskan sampo kucing yang aman ke seluruh tubuh mereka. Pastikan sampo tidak masuk ke mata dan telinga kucing Anda. Usaplah sampo dengan lembut, hindari menggosok terlalu keras dan kasar. Biarkan sampo tetap di tubuh kucing selama beberapa menit, ikuti petunjuk pada label kemasan sampo. 5. Bilas kucing Anda dengan air hangat. Setelah selesai memijatkan sampo ke seluruh tubuh kucing Anda, bilaslah kucing Anda dengan air hangat. Pastikan semua sampo terhapus dari tubuh kucing Anda. Hindari membilas wajah kucing terlalu lama. Pastikan Anda membilas dengan lembut dan teliti, karena kucing dapat mempunyai area di mana sampo tidak dapat terhapus dengan baik. 6. Keringkan kucing Anda. Keringkan kucing Anda dengan handuk yang lembut. Jangan menggosok kucing terlalu keras, karena kulit kucing sangat sensitif. Hindari menggunakan pemanas ruangan atau pengering rambut untuk mengeringkan bulu kucing, karena itu bisa membuat kucing merasa tidak nyaman dan stres. Gunakan handuk kering untuk mengelap bulu kucing dengan lembut, dan pastikan bulu kucing sudah benar-benar kering sebelum Anda membiarkannya bermain atau keluar dari kamar mandi. 7. Berikan hadiah dan pujian. Setelah kucing Anda berhasil dimandikan, berikan hadiah atau camilan dan pujilah kucing Anda. Hal ini akan membantu memperkuat koneksi positif antara Anda dan kucing Anda, serta membantu mengurangi stres dan ketakutan mereka terhadap air. Jika kucing Anda terus menunjukkan ketakutan atau ketidaksukaan terhadap air, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter hewan. Mungkin kucing Anda memerlukan pelatihan atau terapi untuk mengatasi rasa takutnya terhadap air. Dan kucing yang takut air dapat menjadi tugas yang menantang, namun dengan persiapan dan teknik yang tepat, Anda dapat memandikan kucing dengan aman dan efektif. Terima kasih sudah menonton.